Informasi lainnya, saudara, 4 bulan pilot Susi Air Philip Mark Mertens disandra kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani, memastikan kondisi pilot Susi Air dalam keadaan sehat. Kombes Faisal Ramadhani menegaskan KKB yang mengancam akan menembak pilot Susi Air Philip Mark Mertens adalah kelompok Jeffrey Pagawak, bukan pimpinan Egyanus Kogoya yang menyandra Philip Mark Mertens. Kombes Faisal Ramadhani juga memastikan kondisi pilot Susi Air yang disandra dalam keadaan sehat. Dan menyampaikan ultimatum itu bukan dari kelompok Egyanus Kogoya. Kelompok itu adalah kelompok Jeffrey Pagawak. Nah, jadi ini ada beberapa kelompok yang memang mungkin mencari momentum dari kasus penyanderaan pilot sehingga menyampaikan berita-berita yang sesungguhnya secara kelompok juga sudah tidak dapat dipercaya. Hasil penyelidikan kami bisa pastikan bahwa pilot dalam keadaan sehat. Kelompok kriminal bersenjata di Papua menyandera pilot Susi Air Philip Mark Mertens sejak 7 Februari 2023 di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Kala itu pesawat yang dipiloti Philip dibakar pimpinan atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Bandara Paron Nduga. Sejak saat itu berbagai upaya dilakukan untuk membebaskan sandera. Statement: No foreign pilots are permitted to work and fly in Papua.